Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Kita lanjut lagi nih main Minecraft Skygrid. Dan semua perlengkapan kita udah punya coy. Udah siap buat lawan naga. Kecuali satu, yaitu potion. Makanya hari ini aku pengen buat. Kita udah punya teknologinya sih di sini, brewing stand. Yang kita perluin tinggal alat dan bahan. Tapi semenjak aku udah farming nih Netherworld merah-merah, perlengkapan kita udah siap. Let's go, kita praktikum. Pertama kita masukin dulu bensinnya supaya nyala, yay. Dan kita masukin Netherworld ya kawannya, itu udah pasti. Potion yang pengen ku buat itu potion of swiftness sama potion of healing. Nah itu kita perlu gula sama melon guys. Melonnya mana? Emang kita punya melon? Mari pergi ke pasar. Mana melon? Ayolah, jangan mempermalukan aku di sini lah. Melon? Lah ini kan melon nih, kok nggak tumbuh? Bro, jangan permalukan aku bro. Ayolah, please lah. Oke, mungkin dia grogi ya, kita liatin ya. Malu-malu melon dia. Susah kalau dilihatin sama orang mempesona seperti kita. Ya udah, kita bikin gula kan dari sugarcane-nya dan kita langsung masukin aja ke sini. Eh. Jadi potion of swiftness, guys. Oh iya, sambil nunggu potion ya, aku pengen pamer. Cobblestone generator-nya udah aku upgrade, guys. Sih. Sekarang masing-masing di bawahnya udah punya hopper. Dan udah banyak banget nih batunya. Plus lagi tadi aku nemuin hopper di tengah jalan, guys. Jadi ayolah lanjut upgrade guys. Easy. Kita tinggal begini. Kita hancurin. Kita tinggal perluas kayak gini. Dan semuanya baik-baik saja kayaknya. Yes. Semua masuk dalam perhitungan. Easy. Udah maksimal ini. Udah full power max level. Nah kita lihat yuk potionnya. Jadi potion of swiftness. Speed 3 menit. You know what? Tambahin glowstone ya kawan ya. Biar durasinya makin lama. Glowstone ini itu bagaikan nambah billing. Iku ayo. Nah. Salah ya, nambah billing itu kan redstone. Ah, ini buat apa malah makin cepat. Alah. Well, sekarang kita perlu melon. Ini masih gak mau tumbuh loh. Sumpah ngeyel betul. Why? Lah itu ada melon. Kita langsung panen aja yang udah siap di sana ya. Aduh, aku mesti loncat-loncat lagi. Ribet cuy, muter-muter. Ini itu udah kayak hambatan pergi ke sekolah pas zaman orang tua kita, guys. Orang tua kita kan suka cerita gitu kan. Waktu zaman bapak dulu ya. Pergi ke sekolah itu nginjek tali. Oh, nice. Kita udah dapat alat dan bahannya. Kematian tidak termasuk dalam resep. Nah, sekarang kita bakal bikin glistering melon dulu ya. Jadi, let's go. Oke, udah siap. Ayo guys, kita bikin glass battle lagi. 3 biji. There you go. Lah ini kenapa airnya cadot gini dah? Oh, kembali ke laptop. Masukin Netherworld. Nah, sambil nunggu masak lagi, aku pengen bikin kasur lagi, kawan. Soalnya perjalanan ke end portalnya itu jauh banget. Koordinatnya itu di 00 end portal ya. Nah, aku di 400 dan min 400. Beda 400 blok tambah 400 blok beda 800 blok kan. Ah, makanya guys aku pengen bikin kasur jadi buat spawn point kalau meninggal. Yuk. Nah, kasur udah siap. Nice. Potionnya juga udah siap. Oh iya, ntar dulu tambahin glowstone dust. Nah, kalau glowstone bagus ini buat instant health langsung naik level ya. Soalnya dia enggak ada durationnya cuy. Skuy, masukin barang-barang cuy yang enggak kita pakai. Potionnya udah jadi. Ready. Oh ya, ambil makanan juga. Wow. Nice. Cukup kayaknya segini. Kayaknya masih kurang deh. Kolku mas saya udah kehabisan kawan buat masak makanan sisanya. Ah, pakai lava lah. Ini dia ada lava cuy. Kita masak pakai lava. Jadi lama. Let's go. Yeah. Oh ya, untung aja aku ingat. Kita perlu banyak-banyak water bucket juga. Soalnya aku gak tahu cuy penampakan di endnya kayak gimana. Kalau kayak gini lagi, nyerah. Nah, kita punya 9 ender eye buat kita pasangin. Dan aku baru sadar, kita cuma perlu 8. Mubazir 1, woy.
Well, lebih baik kelebihan daripada kekurangan, cuy. Tidur dulu deh ya. Nah, portal di endnya kan jauh tuh, 00. Kita kesana mau gimana? Beacon Cream, parkour lah! Pakai cara apa lagi kak Beacon Cream kalau nggak parkour kesananya? Men. Jangan berpikiran pendek. Tenang, aku sudah merencanakan segalanya. Semuanya. Kalian taunya terima, jadi aja. Tada! Aku udah bikinin jalan VIP menuju portal di end. Yes. Jadi ayo kita kesana ya setelah aku bikin golden apple. Karena kita punya apel, tapi daripada nggak kepake, kita bikin golden apple. Nice. Udah siap, semua udah siap. Tambahin blok deh. Kita bawa blok banyak-banyak ya, takutnya kurang. Oke. Makanan juga udah siap. Perbekalan kita udah ready guys. Tunggu apa lagi kawan? Beluncur. Gila ini udah kayak karpet merah ya. Bedanya ini karpet batu. Kawan sambil OTW, like video ini dong. Buruan like-nya, like. Ini mau lawan naga nih. Dan coba cek di bawah kawan, kalian udah subscribe apa belum? Kalau belum, boleh kalian kawan subscribe ya. Gratis kok. Bergabunglah dengan Cream Team. Kita udah full persiapan guys. Kita udah mempersiapkan ini dengan matang-matang. Kita cuma bisa berdoa dan berusaha. Gila ini udah kayak kalimat-kalimat kematian ya. Jangan dong. Tapi lama ya. Kapan nyampe ya woy? Hai. Oh nyampe. Tepat di bawah guys. Yuk kita turun pakai lift air. Punten. Ya kan cuma ada 8 kawan, 8 portal. Jadi kita bisa buka kah kayak gini? Aku gak yakin sih, emang bisa? How? Lah ini gak muncul, endnya di mana? Aku takut kalau aku jatuh, aku meninggal. Hilang semua barangku kawan. Hampir aja. Untung aku gak ke tengah loh. Ilusi mata, ditipu ini portalnya di sebelah. Tak bisa, tidak kena scam gua. Bejir. Masuk. Begini juga dong portalnya. Alamak, pulangnya gimana? Tapi pertanyaannya, Ender Dragon-nya gimana? You know what? Hal pertama yang bakal aku lakuin, kita bikin infinite water bucket, coy. Lah. Airnya hilang, bagus. Bagus, air. Airnya hilang satu. Gak bakat, jir. Oh, aku dengar suara naganya di sono, cuy. Mau ke sono apa? Aku lupa spawn point. Pakai kas. Yuk kita naik ke paling atas ya pakai air aja. Yang mau kita kumpulin dari sini pun aku juga nggak tahu, coy, apaan gitu loh. Ada ender chest sih. Oh iya, kenapa aku nggak bikin ender chest buat nyimpen barang-barang? Alamak, aku sangat zero IQ. Nggak kepikiran loh. Yaudah, yuk kita ke puncaknya dulu deh buat lihat ya kawannya keseluruhannya. Nah udah nih, aku udah di atas nih. Jadi sekarang mana naganya? Aku bahkan gak tahu cuy naganya dari arah mana. Dan loncatannya jauh-jauh, jir. Loncatannya 4 blok. Gak bisa loncat biasa. Penderitaan macam apa ini, woi? Oh my god. Tapi dia gak ada end crystal sih ya. Kita bisa bunuhin aja gak sih? Kita bisa hit aja gak sih? Kena dong. Gila, aku pro. Lagi-lagi. Eh, kita datangin lebih deket ya kawan ya. Kita harus agak turunan. Oke, ready. Kalau bisa sih aku sekalian nyari Elytra loh di sini. Bakal epic banget kalau ketemu Elytra. Oh, itu dia naganya. Gila, kita kayak jadi assassin beneran, cuy. Untung bauku infinity, cuy, bisa nembak kapan aja. Aku payah sih. Nah, kena satu. Kita close up, cuy. Kita tembakin secara close up. Tapi jangan kesini please naga. Oh my god, dia datengin. Sono menjauhan. Jauhan. Jangan dekat-dekat. Kok dia terbang ke atas kawan, aku dikacangin. Ya bagus sih ya. Bro. Aku bikin lantai lah di sini. Bikin rumah sekalian aku. Oh iya. Aku minum potion of speed lah. Terus aku ambil lavas ya. Yeay, ku jualan. Oh my god. Ini bukan era lo lagi, ini tempatnya udah berbeda. Mampus kau. Iya, nafasnya pun terhalang cuy sama blok-blok di sini. Lingkungan ini sangat suportif guys. Lingkungan ini sangat family friendly. Sini naga, biar kepanah hatimu. Biar kamu jatuh cinta denganku dan meninggal. Oke, one hit lagi. Dia jauh, kabur, males mainnya. Nope.
Penakut, oh. Pulang lagi kah? Hey. Menang! Menang! Yeah! Anti klimaks banget ya. Dia enggak kasih damage satupun ke aku. La. Kok masih lanjut? Udah meninggal, woi. Kok masih hidup, woi? Immortal. Oh, baru bunyi. Gear. Mau meninggal aja pilih-pilih tempat. Bro. Okay. Jir, kok jadi gak ada jejak? Kok gak tersisa jejak? Ntar aku pulangnya gimana kalau gak ada portal muncul? Gak bisa pulang ini, Ma. Jemput aku, Ma. Aku takut. You know what? Di situ ada ender chest, coy. Yalah, masukin ke ender chest aja ya. Kita masukin barang-barang ke ender chest, terus tinggal bonder, terus pulang deh. Easy. Okay, yuk masukin yuk. Yang penting-penting aja sih sebenarnya. Okay, sisanya barang-barang yang bisa aku dapetin dengan gampang ya. Okay, saatnya merantau. Sekarang nggak takut meninggal gua. Let's go. Tadi naga aku kill bener-bener gak tahu ah, udah mulai memasrahkan nih aku ya kawan nih. Dari awal nih tempat emang udah aneh guys. Ayo teleport. Ayo teleport. Kok nggak teleport, jir. Nah, di mana? Ah! 25 level. Bye-bye. Ah! Halo teman-teman. Waduh, semua barang-barangnya aku taruh di dalam ender chest sono lagi. Termasuk blaze rod kawan, jadi belum bisa buat ender chest di sini. Mesti cari blaze rod lagi dong. Oke guys, sekarang naga udah mati. Next episode lawan wither yuk. Alat dan bahannya udah siap itu di sini. Let's go. Jangan dulu. Aku harus ambil perlengkapanku dulu kawan di sana ya. Sumpah bakal sekacau apa ya kawan ya di sini taruh wither. Bro, dihancurin semua ini. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya. Kita main Minecraft Skygrid. So kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin, jangan lupa like video ini sekarang juga. 40.000 likes aku lanjut ya buat lawan wither. So aku Beacon Cream, thank you watching. See you next time. Goodbye.